Guys, balik lagi dengan gue Rehan Maulana. Dan kali ini gue yang mau tunjukin lo gimana caranya buat pintu hantu. Itu pintu yang akan terbuka sendiri. Memang dia terbuka tertutup sendiri. Oke, okay. Jadi cara membuatnya cukup mudah. Terima kasih yang pertama menggunakan block of iron. Oke, okay. Terus ini. Dan Kristen torch di sini dan ini truknya berjarak sekitar 5 atau 4 ya, 4 blok. Di sini. Oh, sini. Oke, dan restan di sini. Ouch. Apa dia pasti mati, so di sini. Di sini. Oke, atau here. Oke, jadi dia redstone ini akan menyala mati bergirang dan ini seperti pergantian yang diberikan terus ini dan kita akan memaafkan redstone ini untuk membuat pintu hantu. Bisa kalian lihat sini. Kita membuat pintunya di sini. Oke, sorry agak susah deh. Oke, so jangan begini ya. Stone brick, mungkin bisa ditaruh di sini. Hey, ya bego ini agak lemot itu jadi susah. Oke, jadi persiapan pertama sudah selesai. Kalian tinggal menutupi yang sudah dengan ini. Oke. Hah. Nah, jadi kan nanti taruh iron door di sini. Jadi pintunya akan. Oke. Nah, sudah siap. Jadi kalian bisa ngerjain teman kalian nanti. Karena ini memang pintunya terbuka tetap sendiri ya. Oke, so segitu aja. Jangan lupa like, share, dan subscribe video gue. And sampai jumpa di video gue yang berikutnya.